Wow, wow Selatan Malek hagun kucum ka. Wow Selatan magi dah we ada akok penonton hari ni. Wow Selatan ada gapo dia. Wendi wow Selatan mi are menam sene. Gi selalu de akok peti tamrap cum ka lai ka. Pai ka lai ka pi no. Wow, wow Selatan hari ini ada akak penonton Menteri Kementerian ID buka kursus menghadapi kepada berita palsu bersama dengan menekankan di dalam hal digital wallet daftar dah selamat maklumat tidak akan bocor. Kita pergi tengok kepada suasana di Hotel Tanjung Daerah Mengang Wilayah Neratiwat Encik Prasad Jantara Wong Tong, Menteri Kementerian Digital untuk Ekonomi dan Masyarakat ataupun ID. Mari tutup kursus kegiatan pembinaan pengetahuan untuk berprihatin dan menghadapi kepada masalah berita palsu di bawah projek Pusat Penyelesaian Kerja dan Pengukaran Masalah Berita Palsu. Yang mana pada masa sekarang, sosial media berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai platform, teknologi yang maju. Kesemua ini, mari bersama dengan berita palsu menipu adik-akak rakyat. Kegiatan tersebut utama kepada matlamatnya kumpulan warga emas yang menjadi kumpulan hak kurang peluang yang itu mudah sekali orang hak nak tipu. Yang mana warga emas ini akan dapat faedah dan sebagai mencegah kepada kumpulan warga emas termasuklah juga dapat bawa gig untuk memperkembangkan hasil tersebut. Encik Prasad masih lagi berkata di dalam projek tambah duit 10,000 baht melalui digital wallet bahawa pihak kerajaan telah buka tempat berita khidmatan kepada adik-akak rakyat tambah lagi 5,000 tempat lebih seluruh negara di pusat digital masyarakat. Pejabat pos, tokoh so, bank omsin daripada asal adik-akak rakyat saat ini dapat load aplikasi, tangrat dan daftar selalu tetapi setengah pada setengah itu terlekat di dalam daftar maka dapat gilah di tempat terima perkhidmatan tersebut. Manakala dalam bahagian daftar lagi dah, minta yakinlah bahawa maklumat kesemua itu tidak akan bawa pergi kepada kemusnahan khusus kalinya akan memberikan kepentingan di dalam hal simpankan maklumat. Wow, wow Selatan. คุณผู้ชมคะคำคมคำคิดดีๆในช่วงของว้าวสลาตันวันนี้หากว่าคุณผู้ชมเจอกับวิกฤตของชีวิตจงจำไว้ว่าคุณจะต้องเจอโอกาสและอาจจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนว้าวว้าวสลาตัน